sudah diterapkan oleh 019 ini dengan aplikasi. Iya bagus. Peduli Lindungi itu bagus kok. Iya, karena Peduli Lindungi kita scan. Cuman kadang ada satu pintu gitu yang mungkin signalnya yang nggak bagus itu ya. Sering muter-muter gitu. Dengan adanya situasi yang seperti ini, sudah ada aplikasi Peduli Lindungi dan situasi masyarakat yang ada di Surabaya sekarang, harapannya ke depan. Iya, harapan ke depan sih mungkin bisa menggerakkan lagi ya mall ini ya, akan bisa ramai seperti kayak dulu. Cuman ya itu tadi, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Dalam artian pas makan juga kayak gini, berjarak ini juga bagus. Tentunya Matahari juga mendukung program vaksinasi dari pemerintah. Kita juga memberikan tambahan diskon. Sempat memberikan tambahan diskon untuk customer yang berbelanja di Matahari yang sudah vaksin, baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, kita juga memberikan tambahan diskon. Ya, kita berharap agar kedepannya ini dengan dibukanya mall kembali, itu agar perekonomian kita tumbuh kembali, bisa seperti dulu lagi, sehingga bisa, istilahnya kita bisa memakmurkan masyarakatnya ada di sekitar kita ini. Semoga pandemi atau virus COVID-19 ini segera selesai dan segera berlalu, supaya kita bisa nge-mall lagi atau bisa jalan-jalan dengan tidak menggunakan masker atau tidak khawatir dengan virus apapun.